Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap individu manusia pasti menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak, ada mesti beberapa hal yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini. Amaliyah-amaliyah yang mesti kita lakukan, terutama yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang saleh. Di dalam Al-Quran ada beberapa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, agar kita mendapatkan jaminan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan merasa khawatir dan tidak mereka merasa mereka takut dan bersedih hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak, mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala baik ketika kita di dunia maupun di akhirat kelak. Namun yang mesti kita lakukan, yang pertama Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, yang pertama kita mesti melakukan iqamah shalah, yaitu mendirikan shalat. Shalat adalah merupakan amal ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedudukan solat ini adalah merupakan kedudukan yang utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan dari segi penerimaan solat berbeda dengan amal-amal ibadah yang lain. Kalau puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, Allah cukup menyampaikannya lewat wahyu. Namun ibadah solat tidak hanya sekedar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya lewat wahyu, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj. Betapa pentingnya ibadah solat ini. Maka ibadah solat ini tidak ada tawar menawar. Selagi kita masih hidup, masih diberikan akal yang sempurna, maka solat sangat penting dalam kehidupan kita. Dan solat adalah merupakan tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu 'imaduddin." Solat itu adalah tiang agama. Paman aqamaha, barang siapa yang mendirikannya, faqad aqamaddin, berarti dia telah mendirikan agama. Waman hada wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Oleh karena itu, salat jangan sampai kita tinggalkan. Sesibuk apapun kehidupan kita di atas dunia ini, maka salat wajib kita kerjakan. Tidak mampu salat berdiri, kita salat duduk. Tidak mampu dengan solat duduk, solat berbaring, betapa pentingnya ibadah solat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian agar kita mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini, kita mendapatkan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak, mestinya kita menunaikan zakat. Zakat adalah merupakan ibadah yang wajib. Maka di dalam Al-Quran kita lihat dua kalimat ini saling bergandengan antara satu dengan yang lain,
iqamas shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Maka tidak diterima salat kita kalau tidak menunaikan zakat. Begitu juga sebaliknya, tidak diterima zakat kita kalau tidak salat. Betapa pentingnya dua ibadah ini dalam kehidupan kita. Hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah melalui salat, wa hablum minan nas, hubungan sesama manusia memenuhi ibadah atau penunaian zakat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dua amalan ini telah kita lakukan, maka kita mendapatkan tiga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun kelak ketika kita berada di alam akhirat nanti. Yang pertama, lahum ajruhum, kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak merasa khawatir, baik ketika kita berada di atas dunia ini maupun kelak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan yang terakhir, kita tidak akan merasa bersedih karena kita meyakini bahwasanya hidup di atas dunia ini kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin kehidupan kita, Allah muliakan kita karena kita sudah melakukan beberapa amaliyah yang telah diberikan petunjuk dalam Al-Qur'an. Di antara amaliyah ini yang mesti kita lakukan, yang pertama adalah salat dan yang kedua adalah zakat. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk dapat melakukan dua amalan ini. Yang pertama ibadah salat, yang kedua adalah menunaikan zakat. Hablum minallah melalui salat, hablum minan nas melalui ibadah zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita serta menempatkan kita, memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Allahul Mawfiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.